bermula dari sebuah visi menjadikan semua murid adalah murid Tuhan. Ketika Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 memberikan sebuah amanah kepada kami untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka tidak lain murid-murid yang ada di Atalia adalah murid Tuhan itulah yang menjadi kerinduan kami. Guru-guru, orang tua juga menjadi murid Tuhan itulah yang menjadi harapan kami. Karena ketika kami menjadi seorang murid, kita menjadi murid harus memiliki karakter Kristus di Dan supaya pendidikan ini bukan hanya masalah kognitif semata, tapi juga karakter yang dibentuk melalui pendidikan di Atalia. Tidak mungkin orang tua tidak dilibatkan. Oleh karena itu, misi kami adalah ketika kami bekerja sama dengan orang tua, melibatkan orang tua untuk bagaimana anak-anak ini boleh menemukan panggilan hidupnya. Panggilan hidup sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan sejak awal, anak-anak ini hadir ke dalam dunia karena ada maksud dan tujuan ilahi di dalamnya. Benar, sejak awal adalah motto sekolah Katalia Bagaimana anak-anak belajar benar sejak awalnya, dan bagaimana orang tua mendidik anak-anak benar sejak awal, dan bagaimana sekolah ini didirikan juga benar sejak awalnya, sehingga ketika dimulai dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, dimulai dari sesuatu yang benar sejak awal. Jika benar sejak awal, maka proses yang dijalankan juga benar. Dan hasil yang dicapai juga benar. Jadi diharapkan orang-orang yang ada di dalam sekolah ini adalah orang-orang yang belajar. Apa yang mereka pelajari? Bukan hanya ilmu, tetapi juga karakter. Mulai dari anak-anak TK -anak anak-anak belajar dengan sukacita. Anak-anak belajar dengan gembira dan mereka mengenal dirinya dan mereka bersukacita atas apa yang telah Tuhan ciptakan di dalam dirinya. Anak-anak SD belajar bagaimana dia bertanggung jawab. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Setelah mereka ke SMP, caring and sharing yang harus mereka miliki sebagai profil daripada anak-anak yang sudah menginjak remaja. Biasanya mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, sekarang mereka harus memikirkan orang lain. Mereka harus peduli kepada teman-temannya. Kemudian ketika di SMA, mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam masyarakat. Ketika mereka di SMA, mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yaitu, menginjak bangku kuliah dan bekerja di SMA. Inilah mereka belajar untuk memberikan pengaruh dan berkontribusi. Influencing and contributing, mereka belajar bagaimana mereka dipersiapkan menjadi orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, di negara, dan mereka boleh dedikasikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Atalia diharapkan dapat menjadi tempat di mana anak-anak dapat berjumpa dengan Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Agung, di mana sudah menciptakan hidup mereka dan sudah merancangkan tujuan hidup yang indah, yang anak-anak akan jalani di kehidupan yang akan datang, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. And hello one and all at family first indonesia and all the family first indonesia partners of course i'm gregory slayton the chairman of family first global now i'm here to really congratulate uh, charlotte sister charlotte on her wonderful new book it's a great blessing to indonesian parents and i look forward to having it translated into english because i believe it'll be a great blessing to parents around the world charlotte is a deeply experienced uh, counseling professional. She knows a great deal about motherhood and fatherhood and how to really raise a happy, united, and strong family. And uh, I'm very proud to endorse the book uh, wholeheartedly. And again, Ibu Charlotte, great job on this book. It is really a wonderful book and it's going to be a blessing to many, many, many Indonesian families. And I'm hoping we can get it translated soon into English as well. God bless you. Ako Chinta, Indonesia. Ibu Charlotte selama lebih 30 tahun mendalami parenting. Saya yakin Ibu Charlotte sudah mendengar ribuan keluhan, persoalan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dan anak di Indonesia. Maka tidak mengherankan, pada saat dia menuangkan dalam sebuah buku dan Anda membacanya, Anda akan melihat. Buku ini merupakan refleksi perjalanan Anda sendiri sebagai orang tua yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Good newsnya, Buku ini bukan hanya menyajikan semua kesulitan dan tantangan, tetapi juga memberikan alternatif solusinya. Bacalah buku ini, saya yakin pasti bermanfaat. Dan bahkan saya berharap melalui buku ini, Anda bisa memperbaiki hubungan Anda sebagai orang tua dengan anak-anak Anda dalam kasih Tuhan. Jangan sekarang orang tua nggak mau puyeng-puyeng, nggak -puyeng, mau ribet-ribet untuk baca buku apalagi orang tua yang baru punya anak ngurusin anak udah ribet gimana mau baca buku tapi bukunya Bu Sherrod ini ini adalah buku yang gak jelimet malah menyegarkan pada saat orang tua udah pusing lebih baik duduk di pinggir dan kemudian buka buku ini buku ini seperti seolah-olah penulis ini yaitu Bu Sherrod lagi menasehati adik-adiknya seperti lagi ngomong, lagi bicara, sangat simple dan penuh dengan hikmat. Apalagi penulis buku ini yaitu Bu Charlotte adalah ibu yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya dan yang berpengalaman dengan begitu banyak anak-anak muridnya di sekolah Atalia. Jadi bacalah buku ini. Halo para orang tua, saya yakin Anda sangat menyayangi anak-anak Anda dan ingin mendidik mereka lebih baik lagi. Ada satu buku karya Ibu Charlotte Priatna, Learning to Stop, yang akan menolong Anda dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena jika Anda memiliki banyak pertanyaan tentang mendidik anak, buku ini menawarkan jawaban-jawabannya. Juga, bila Anda ingin mengetahui cara-cara yang benar dalam mendidik anak, buku ini akan menjadi narasumber bagi Anda. Saya yakin ada paragraf-paragraf tertentu dalam buku ini yang akan mengubah Anda menjadi orang tua yang lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak Anda, dan anak-anak Anda akan mengalami sukacita yang lebih besar lagi saat mereka didampingi oleh orang tua yang semakin baik dan semakin mampu seperti Anda. Demi anak-anak Anda, miliki, baca, dan terapkan buku *Learning to Soul. I'd like to say thank you to Ibu Charlotte Priyatna for this incredible book, Learning to Stop Ending the Parenthood. Will I Make It? Dan ini sebuah buku yang luar biasa karena membawa setiap orang tua untuk telusuri praktek-praktek yang seringkali menjadi siklus yang terus berputar dalam rumah tangga kita yang negatif, kebiasaan yang buruk sebagai orang tua. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia memberitahu seharusnya bagaimana. Jadi, kita semua tahu, kita nggak bisa hanya berhenti lakukan yang negatif. Stop doing bad things. Kita harus mulai lakukan yang benar. Dan learning to stop memberi jalan buat kita untuk menerapkan yang sehat dan benar di dalam rumah tangga kita. Saya percaya, setiap orang tua yang baca ini akan sangat diberkati. I hope you do read it. Thank you so much, Ibu Charlotte. God bless you. Seminar-seminar bucalot yang dijadikan satu. Bagi saya buku ini adalah oase yang segar di masa pandemi ini, di mana banyak pasutri diuji bahkan sampai di ujung perceraian. Maka di setiap tahap apapun pernikahan kita, buku ini meneguhkan panggilan kita sebagai pasutri dan orang tua yang tidak main-main, bahkan sangat menguatkan di masa-masa kita ingin menyerah. Selamat menikmati pertumbuhan dari Tuhan melalui buku ini. Buku ini tidak hanya mengajarkan saya dan mengingatkan saya bagaimana menjadi orang tua yang baik Namun juga bagaimana saya dapat mengambil peran saya sebagai seorang ayah Bekerja sama dan berkolaborasi dengan istri saya untuk mendidik anak-anak kami Dan tentu juga mengingatkan kami akan prioritas kami dan relasi kami sebagai pasangan Dan juga buku ini juga mempersiapkan kami untuk suatu hari kelak ketika anak-anak kami sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri dan bagaimana akhirnya tinggal kami berdua menikmati waktu berdua saja sampai Allah mengatakan selesai sudah. Pokoknya seru banget, sangat memberkati. Terima kasih Bu Charlotte. Secara pribadi saya sangat bersyukur sekali bisa mulai membaca buku ini di masa-masa kehamilan pertama saya. Melalui buku ini saya diteguhkan kembali akan arti penting pernikahan dan juga dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu yang baik. Terima kasih Bu Charlotte. Terus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. mari kita berkenalan kembali dengan Ibu Charlotte. Nah, Ibu Charlotte Priatna adalah pendiri Sekolah Atalia yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan. Selama 20 tahun ini Ibu Charlotte telah berkecimpung di dunia pendidikan dan menggeluti dunia parenting. Beliau juga sering diundang sebagai narasumber, pembicara ataupun pelatih dalam seminar keluarga dan ceramah pendidikan, baik di sekolah maupun di berbagai gereja interdenominasi. Nah, sejak 2012 bersama rekan sepelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang, beliau mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang dinamakan Sekolah Pindus yaitu Pendidikan Integral untuk Semua. Tahun ini Bu Charlotte dengan Bapak Dr. Harja Priyatna SPJP sudah merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-31 tahun ya seusia saya, enggak ada yang bohong tuan saya dikit Bu Nah, dari pernikahannya ini, mereka telah dikaruniai tiga orang putra, dan dengan sukacita keluarga ini semakin bertambah sukacitanya dengan kehadiran seorang menantu dan cucu-cucunya ya. Dan pada siang hari ini, Bu Charlotte akan mendapatkan sharing juga dari Dr. Julianto Simanjuntak, yaitu suami dari Ibu Roswitandraha dan ayah dari Josephus dan Mose. Pak Julianto berawal dari kerinduannya akan adanya pusat konseling di tiap kota di Indonesia. Maka, pada tahun 2002, bersama dengan Ibu Roswita, istrinya, ia mendirikan lembaga konseling keluarga kreatif yang tadi Ibu Bapak sudah saksikan juga tentang video program dari LK3 ini. Secara rutin, Pak Julianto dan tim melatih konselor di berbagai kota bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi, Gereja, dan Universitas di Indonesia. Selain itu, Pak Julianto dengan Ibu Wita juga rutin menulis buku-buku tentang konseling keluarga. Misalnya, seni merayakan hidup yang sulit, mencinta hingga terluka, dan masih banyak lagi. Baik, tanpa buang waktu, saya mau manggil dua orang yang sangat hebat ini, yaitu Ibu Charlotte Priyana dengan Pak Julianto. Untuk tampil, ya, saya mau stop share dulu supaya. Kita semua bisa melihat wajah dari pembicara kita, yaitu Ibu Charlotte Priyatna dan nanti ada sharing dari Pak Julianto mengenai buku ini ya. Jadi saya mau panggil dulu yang pertama saya meminta kesediaan dari Pak Julianto Simanjunta untuk bisa memberikan sedikit testimoni, sedikit endorsement gitu ya tentang buku dari Ibu Charlotte ini kepada Pak Jul, mungkin boleh share dulu kira-kira apa sih menurut Pak Jul? Mengenai buku "Learning to Stop" ini, silakan Pak Jul. Oke, okay, thank you, Alen. Uh, salam konseling semua untuk rekan-rekan uh, yang menghadiri uh, peluncuran buku yang sangat istimewa untuk kita bersama "Learning to Stop". Uh, sebagai seorang penulis buku, saya surprise uh, membaca buku dari Ibu Charlotte. Bukan karena saya diminta untuk ikut sharing acara ini, tapi memang isinya ya, karena saya seorang penulis, dia sangat komunikatif, ya, sangat praktis, sehingga pembaca tidak akan bosan, ya. Dan buku ini bukan memberikan teori, ya, atau ilmu-ilmu tentang parenting, tapi buku ini menyatu dengan hidup dan pengalaman penulis, yaitu ibu Charlotte terutama sebagai pendidik ya, dan sebagai ibu dari tiga anak-anaknya. Dan e, saya kagum ya karena buku ini sangat langsung to the point e, terhadap apa yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama dalam hal ini ayah, Ya. <tuh> saya kira dalam halaman sekitar halaman 30-an dia e, menulis tentang peran ayah dalam co-parenting bersama dengan istri atau ibu dari anak anak sudah so, kalau mengerti istilah co parenting di mana orang tua wajib sebagai pendidik utama, sebagai pendidik pertama dan sebagai pendidik perdana. Nanti disupport oleh orang-orang uh, yang di sekitar orang tua seperti guru, uh, opa oma dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi pada waktu membaca buku ini menjadi sadar bahwa betapa khasanah buku Indonesia terutama buku Kristen sangat miskin dalam hal buku parenting salah satu buku parenting yang terbaik di Indonesia menurut saya yang mengulas tentang pentingnya peran orang tua adalah buku Learning to Stop. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini saudara beli, saudara baca, dan saudara simpan. Ini semacam buku P3K ya. Buku pertolongan pertama pada konseling. Kalau saudara mempunyai masalah dengan anak-anak Anda, dengan istri Anda tentang parenting, ya ini bukunya ini, ini sekaligus obat, ya sekaligus buku pencegah ya itu yang saya mau katakan sebelum saudara bermasalah seperti saya nanti saya cerita saya juga saya ini ayah, ayah yang hilang nih saya nanti akan berbagi dan nah, buku ini akan mencegah jangan sampai saudara seperti saya jangan menjadi ayah yang hilang itu sedikit re rekomendasi endorsement saya untuk buku ibu Charlotte pokoknya top deh Alem. asik tuh ya Pak Jul aja yang seorang penulis, seorang konselor, tadi istilahnya P3K. Pertolongan pertama pada konseling kalau ada masalah di keluarga. Nah ini sangat baik nih, karena itu saya mau langsung lempar nih ya ke Bu Charlotte sebagai penulis dari buku ini. Bu, boleh nggak share sedikit latar belakang Bu Charlotte menulis buku ini dan judulnya tuh Learning to Stop. Nah loh kita disuruh belajar buat berhenti. Boleh nggak Bu, share buat kita semua yang hadir. Iya, selamat siang. Thank you banget. Anda juga mau hadir di acara ini. Tadi pagi saya bangun, um, saya doa dan saya bilang sama Tuhan, e, kenapa ya? Saya bukan lahir di kolong jembatan, di keluarga yang uh, mungkin tidak berpendidikan. Uh, yang ya notabene begitu banyak gambar di kepala saya yang bukan saya sekarang ini. Jadi, ketika saya mulai berpikir bahwa kenapa saya ada hari ini, itu karena Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan mau saya melakukan apa yang dikehendakinya, dan biarlah apa yang menjadi inspirasi saya di dalam buku ini juga bisa mendorong Anda untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki, dan anak-anak Anda akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Thank you buat FFI. Uh, Menjadi penerbit. Dan thank you juga buat Pak Jul khususnya. Uh, kayaknya sudah 20 tahun lebih ya saya kenal Pak Jul ya. Dan buku-bukunya banyak sekali ya. Dan thank you berkenan juga. Kasih endorsement. Um, ya rasa-rasanya begitu saya ngeliat buku ini. Um, saya cuma ngeliat kok bisa juga ya akhirnya ya. Karena sebetulnya sudah mulai menulis dari 5-6 tahun yang lalu Uh, tapi ya karena begitulah harus didesak, harus ada batas waktu, karena tahun ini Atalia 25 tahun dan inilah yang menjadi persembahan buat Atalia 25 tahun dan ya Tuhan menolong semuanya bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih juga buat uh, semua tim, semua yang terlibat dan saya hanya bersyukur kepada Tuhan atas Anda semua. Kenapa judulnya Learning to Stop? Seumur hidup kita jadi orang tua adalah belajar sampai nanti Anda dipanggil Tuhan dan Tuhan bilang selesai. Itu pun belum tahu ya lulus nggak lulusnya ya, pokoknya udah selesai. Nah waktu kita menjadi orang tua saat ini ada hal-hal yang sebelum kita selesai itu harus kita lakukan. Tentu kita menjadi orang tua secara status, secara hubungan never ending nggak pernah berhenti. Ya sampai kita dipanggil Tuhan itu pulang ya. Nah, tetapi secara fungsi, secara peran harusnya ada yang berubah. Kita kan nggak mau anak-anak tuh sampai usia 50 tahun, kemudian dia masih, ma, minta duit dong. Pa, aku ngapain ya? Nah, kita nggak mau karena kita berharap dia menjadi orang tua kelak. Oleh karena itu, kita harus sadar, ini waktu jalan terus. ya jadi, anak kita enggak sama seperti hari ini. Jadi, berubah. Kalau berubah, style parenting kita juga harus berubah, karena kita berharap satu hari kita menjadi sahabat anak dan anak menjadi sahabat kita. Ketika relasi yang berubah, bukan lagi relasi orang tua anak, tapi relasi persahabatan. Mestinya itu yang paling indah. Siapa sih yang menjadi sahabat dalam hidup kita? Ya, tentu kecuali Tuhan mestinya orang-orang terdekat yang Tuhan hadirkan. Suami, istri, dan juga anak-anak kita. Jadi, apa yang harus kita persiapkan? Menuju ke sana, kita harus belajar untuk melepas genggaman tangan anak kita. Kita lepas untuk ke siapa? Tentu saja, anak menggenggam tangan Tuhan. Kita nggak selamanya kita bisa genggam. Karena kita tadi, ya, bisa dipanggil Tuhan. Pulang, jadi tangan anak kita harus genggam tangan Tuhan. Dia harus bergantung kepada Tuhan yang menyertai hidup dia, dan hidup anak-anak kita punya track-nya sendiri, punya jalan hidupnya sendiri. Yang kita cuma bisa sebatas apa ya, sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Oleh karena itu, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipelajari belajarlah dari buku Learning to Stop. Terima kasih, Alen. Terima kasih Bu Charlotte. Wow, ini tahan panjang lebar. Bu Charlotte langsung mengajak supaya kita belajar dari buku Learning to Stop. ya. Jadi kalau gitu Bu Charlotte, aku nggak mau ngambil waktu lebih banyak untuk berita. Jadi mendingan langsung dengar dari narasumbernya langsung. Saya mau persilahkan Bu Charlotte untuk membahas materi kita pada malam hari ini, yaitu bab pertama dari buku Learning to Stop, Papa dan Mama, sekadar panggilan atau panggilan hidup. Kepada Bu Charlotte, saya persilakan. Ya. Papa dan Mama, sekedar panggilan atau panggilan hidup. Ya. Jadi, saudara, eh, memang sekedar panggilan, Anda dipanggil Papa atau Mama atau sebetulnya kepada panggilan hidup. Siapa yang memanggil Anda? Karena kita ini hidup didasarkan dengan dorongan. Jadi didorong untuk jadi papa, didorong jadi mama, keterpaksaan saudara. Tapi panggilan berarti ada yang memanggil kita. ya. Ketika memang kita diminta untuk menikah, bukan diminta, sorry. Ketika kita memutuskan untuk menikah saudara, alasannya apa? Apakah kita ingin punya pasangan? Ya, Kenapa menikah? Pengen punya anak. Kenapa menikah? Ya, supaya punya status. Saudara, semua punya, punya, punya ini. Saudara adalah having ya, sehingga saudara, alasan kita menikah itu demi diri kita, demi keegoisan kita, demi menyelamatkan hidup kita. Saudara, sebetulnya Anda menikah untuk apa sih? Untuk Anda menjadi pasangan. Ketika Anda menjadi pasangan, pasti Anda memiliki pasangan, bukan? Ketika Anda menjadi suami, pasti Anda memiliki istri. Ketika Anda memiliki istri, pasti Anda memiliki suami. Jadi, bukan soal punya suami, punya istri. Anda punya istri, Anda punya suami, tapi Anda tidak berfungsi sebagai pasangannya. Wah, itu sesuatu yang mengerikan, saudara ya. Karena saudara tidak memenuhi apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan, ketika saudara punya anak pasti saudara jadi orang tua. Nah, ketika jadi ini adalah proses being. Ini dua hal yang berbeda. Semua orang mungkin bisa punya anak, tapi belum tentu bisa jadi orang tua. Jadi, having children dengan being parent itu dua hal berbeda. Ketika proses being ini yang Tuhan mau kita terus menerus belajar. Jadi hidup ini adalah sederetan pelajaran-pelajaran yang harus kita uji coba, ujikan. Ada ujiannya, saudara. Jadi kalau sekarang saudara jadi orang tua buat anak yang bermasalah, apa-apa. Itu ujian. Tinggal belajar. ya Ujian sulit nggak sih? Pasti sulit. Tapi saudara, ketika saudara belajar sungguh-sungguh, pasti lulus pasti lulus. Saya Saudara, saya tahu saya punya beberapa teman yang saat ini sedang bergumul dengan anaknya. Dan saya juga melihat ada orang tua yang sudah selesai sudah berhasil melewati pergumulan itu. Jadi akhirnya saya melihat iya sebetulnya ini sekolah ya. Kita itu sekolah jadi orang tua sekolah kehidupan bagaimana menjadi orang tua. Lalu siapa sih anak bagi Anda? Kalau Anda punya anak milik Anda milik Anda atau milik sang pencipta? Saudara, kalau kita tahu anak kita hadir, itu karena Tuhan. Jelas, Anda hanya dititipkan. Jelas, Anda bukan pemilik. Anda sebagai pengelola. Jadi seperti ini saja, saudara. Kita itu disuruh ngelola gedung. Tentu gedung ini ada yang punya. Ketika yang punya bilang, saya mau jadikan museum. Apakah anda bisa bilang, waduh bos, jangan bos, jadi museum nggak laku, jadi food court aja, jualan makanan lebih untung? Saudara gak bisa saudara mengatur, karena saudara harus tunduk kepada yang empunya. Jadi kalau yang empunya mau bikin apa terserah. Demikian juga dengan anak anda. Kalau Tuhan memberikan anda anak. Siapapun anak Anda bagaimanapun kondisinya. Ya karena dia menciptakan dan dia punya tujuan akan dijadikan apa anak itu. Sehingga tugas Anda sebetulnya apa? Bertanggung jawab kepada yang menyitipkan. Anda ingat setiap kali peran, fungsi yang diberikan, yang dipercayakan, itu pasti ada tanggung jawab yang Anda harus pertanggungjawabkan suatu saat nanti. Anda sudah melakukan belum? Sehingga Tuhan mengatakan, well done. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, ayo kita nggak tahu sampai berapa lama kita jadi orang tua. Tapi mau nggak kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan tugas itu kita harus bertanggung jawabkan kepada Tuhan yang menitipkan. Apalagi saudara, kita menghargai yang dititipkan. Kita menghargai yang dititipkan itu bukan karena kondisinya apa dan bagaimana, tapi kita menghargai karena yang nitipin itu Tuhan. Ketika kita menghargai Penciptanya, maka mau tidak mau kita akan menghargai ciptaannya. Mari, saudara, kita akan bersama-sama memikirkan apa sih tujuan hidup berkeluarga kita. Apakah anak kita jadikan sasaran atau sebetulnya sarana? Anak itu bukan tujuan kita, bukan ultimate. Jadi daripada tujuan kita bukan, wah yang penting gue punya anak deh. Saya sedih saya mendengar satu teman yang dia bilang, dia punya anak itu karena kedukun ya jadi sekian puluh tahun yang lalu eh betul loh ke dokter mana mana nggak bisa ke dukun itu hanya minum air putih yang sudah di jampi jampi gitu eh hamil lalu dia mengucapkan satu kata mungkin memang mesti begitu jalannya ya lepas daripada apapun saudara saudara sebetulnya kita harus sadar ketika kita berkeluarga itu planningnya Tuhan, rencananya Tuhan, dan Tuhan punya desain di dalam hidup kita. Kita berkeluarga, kalau Tuhan memberikan kita anak, pasti anak itu adalah sebagai alat sarana kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Kita minta hidup di dalam kehidupan berkeluarga kita adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Jadi sebetulnya kita yang butuh anak atau anak yang butuh kita. Kalau kita butuh anak, anak sebagai pelengkap sebuah keluarga, maka nggak heran. Begitu menikah selalu yang ditanyanya, kapan nih punya anak, kapan yang rajin ya. Aduh saya eh, uh, tidak berterima lah kalau ada kalimat, aduh males ya, kurang rajin sih. Saudara, ayolah kelihatannya kita harus ubah mindset kita ya. Anak itu bukan pelengkap. Karena sudah lengkap, suami istri itu sudah lengkap sebagai keluarga. Jadi anak itu sebetulnya memperluas sebuah lingkup keluarga. Dan anak juga bukan penyelamat status orang tua. Supaya nggak ditanya-tanya, kapan, kapan, kapan isinya. Sudara, ayolah. ya. Jadi anak Anda itu ada buat siapa, sih? Buat siapa? Buat Anda. Nah, mari kita masuk ke dalam satu poin ini: saudara, anak Anda sebetulnya ada karena Tuhan mau dia ada. Kalau Tuhan mau dia ada, Anda jangan khawatir ya. Nanti bagaimana ya? Nanti dia sekolahnya di mana? Nanti dia jadi apa? Suaminya siapa? Istrinya siapa? Menikah enggak? Saudara terlalu banyak yang harus kita khawatirkan. Tapi saudara, alih-alih kita khawatir, mau enggak kita beresponnya? kalau kita khawatir, responnya kita jadi begini, mencengkram. Karena kita takut hilang, bukan menggenggam. Jadi saudara kita takut, semakin kita takut, kita akan makin mencengkram. Saudara bisa bayangin deh, kalau saudara jalan, kemudian anak tuh lihat-lihat di pinggir toko, ada mainan apa. Saudara takut anak itu hilang, pasti saudara akan kencangkan genggaman Anda. Dan apa akibatnya? Anak itu akan memberontak, kesakitan dan dia akan lari. Dan justru saudara makin hilang. Atau saudara menuntut, bukan menuntut. Karena saudara takut gagal, takut dia salah, takut Saudara, ketakutan itu adalah kekhawatiran. Saudara, kalau yang namanya takut, mestinya objeknya kan jelas ya. Takut anjing, takut gelap. Tapi kalau takut hilang, sebetulnya kan belum hilang. Takut gagal, juga belum gagal. Takut sakit, berarti belum sakit. Nah, takut-takut ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu akan membuat pola relasi Anda atau pola parenting Anda otoriter. Ayo, saudara, bagaimana nanti kita balik aja ya? Bagaimana nanti ya? Kenapa, saudara? Karena kita tahu ada Tuhan. Tuhan memberikan kita hak istimewa, privilege. Ya, ketika Tuhan memberikan Anda seorang anak, Dia sedang memberi kepercayaan kepada Anda. Kalau dia sudah memberikan kepercayaan kepada Anda, dia akan memberikan Anda kemampuan. Kalau dia sudah memberi kemampuan, pasti akan diberikan kekuatan. Saudara ini jadi satu paket. Gak usah takut, ini package lengkap, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah kasih kita anak, nggak usah khawatir. Saudara, ayo Anda harus melihat itu sebagai hak istimewa. Karena sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun kondisi anak Anda, saudara, ini ada seorang anak hi ahli. Rasanya mungkin sekarang sudah umur hampir 30-an, ya, dia sudah keliling dunia, saudara, main piano. Lihat jarinya, jarinya mirip kepiting, gitu ya, cuma empat jari. Dan waktu dia lahir, ayahnya meninggal. Dan bagaimana ibunya membesarkan anak ini. Lalu ketika dia berumur mungkin tujuh tahunan begitu, ya ibunya berpikir tangan ini harus bisa difungsikan. Paling tidak untuk menyisir rambut, untuk makan, untuk sikat gigi, untuk apapun. Nah bagaimana? Lalu dia pergi ke terapis dan terapis bilang coba dilatih untuk main piano. Sudara karena kecerdasannya ada di bawah, ya, dan dia sekolah di sekolah kebutuhan khusus. Kita tahu bahwa untuk main piano itu dibutuhkan kecerdasan, bukan kecerdasan musik saja, kecerdasan, kecerdasan matematika juga, karena dia harus menghitung. Sudara dia belajar satu lagu satu tahun. Jadi ahli, saudara, dia ada. Karena Tuhan mau dia ada. Dengan segala kekurangannya, kelemahannya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan punya tujuan. Uh, saya ingat sekali uh, salah satu pianis pemusik ya, ADMS ya, kalau nggak salah bilang begini, waktu hadir dia beberapa kali ke Indonesia, dia main, dia bilang kalau saya nggak lihat orangnya, saya pikir dia punya 10 jari. Karena tidak ada partitur khusus untuk empat jari. Jadi ketika dia bisa memainkan lagu itu komplit, saudara, dengan empat jari, berarti bisa bayangkan ketepatan jarinya. Karena empat harus mewakili sepuluh. Saudara, Tuhan sanggup mengubah batu kali menjadi batu permata. Permata intan tuh diambilnya kan dari sungai, saudara ya, dari kali ya saya pernah ngeliat saudara di Kalimantan bagaimana harus saring gitu ya saring kemudian nanti ada kelihatan tuh batu-batu permata dan bagi Tuhan itu semua bisa dia ubahkan untuk kemuliaannya jadi anak special need bukan produk gagal saudara ingat di Yohanes 9, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berjalan, dia ketemu orang buta. Lalu kemudian murid-muridnya bertanya, kenapa orang ini buta? Dosa diakah atau dosa orang tuanya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan. Bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, bukankah Tuhan memberikan Anda hak istimewa ketika memberikan anak-anak, apapun kondisi anak Anda, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidup anak Anda, Tuhan sudah hadir di masa depan anak Anda. Ayolah, ya, setiap ingat anak Anda, doa-doa-doa, ya, doa-doa syukur, syukur dulu, apapun dia, bagaimanapun dia syukur. Saya boleh nggak, mohon boleh, ayo kita mohon. Saya juga setiap ingat anak-anak saya, -anak saya ada yang saya mohon supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, supaya dia selalu berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap sertai dia kemanapun dia melangkah. Tuhan pimpin jalan hidupnya, Tuhan jaga dia, dijauhkan dari segala pencobaan yang dia tidak mampu hadapi. Sudah saya mohon itu. Dan saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, anak-anak ini, untuk anak ini saya berdoa. Saya ingat sekali doanya Hana. Bagaimana Hana mengatakan Tuhan, untuk anak ini, ya, untuk Samuel, dia berdoa. Minta sama Tuhan. Dan sekarang Tuhan sudah kasih. Lalu apa yang dikatakan oleh Hana? Saya menyerahkan kembali saya kasih kepada Tuhan kembali untuk Tuhan pakai seumur hidupnya. Saudara biarlah itu yang menjadi doa kita untuk anak-anak kita. Dipakai Tuhan seumur hidup anak kita. Jadi saudara di dalam pergumulan saat ini saudara bagaimana kita kerja di luar rumah atau di rumah tangga. Tadi Bu Anya ngomong saya sudah berhasil untuk anak-anak saya. Aduh saudara, saya masih terus belajar. Sampai hari ini, ada tentu yang sudah berhasil, ada yang belum, ada yang masih on progress. Bagaimana anak-anak saya juga berjuang, bergumul dengan sifat-sifatnya, dengan karakter-karakternya. Saya juga ibu bekerja di luar rumah, sudah 25 tahun Atalia berdiri. Saya tahu banyak waktu yang saya berikan untuk orang luar, untuk orang lain untuk orang tua murid, untuk orang-orang yang konseling. Saya banyak berhutang kepada anak-anak. Tapi semakin ke sini saya semakin menyadari. Itu semua adalah panggilan. Panggilan Tuhan, saya mendirikan sekolah. Saya jawab, yes Tuhan. Kalau engkau mau pakai, pakailah saya. Dan saya tahu bagaimana Tuhan juga menolong saya. Ketika saya tidak di rumah, Tuhan menolong anak-anak saya. Saya Takut sekali awal-awal dulu ketika punya anak, kami ini sibuk, suami saya dokter. Waktu anak-anak ditanya masih kecil, ada nggak yang mau jadi dokter? Nggak ada yang mau jadi dokter. Nggak ada waktu. Apalagi waktu pendidikan. Saudara, kami berdoa. Artinya begini, anak jangan kepahitan dengan profesi kami. Jadi saya juga berharap tentu anak-anak tidak kepahitan dengan Tuhan yang memanggil saya. Saya pernah waktu anak-anak komplain. Kenapa Mami lebih sayang kepada murid-murid? Saya cuma bilang begini. Waktu Mami melayani, sebetulnya kamu ikut melayani. Kamu ikut melayani, cuman nggak kelihatan. nggak nampak. Cuma saya bilang, dengan kamu memberikan waktu kamu, mestinya Mami bisa sama kamu, tapi Mami jadi dengan dia itu kamu sudah ikut melayani. Sudah, apakah sudah dipanggil sebagai ibu yang kerja di luar rumah, atau sebagai yang harus ngurus rumah tangga, sama pentingnya. Dan sebetulnya ada isu yang baru sekarang, ini ayah rumah tangga. Nah ini saya nggak tahu apakah di buku berikutnya kita akan bahas ini. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Karena kembali lagi soal panggilan. Jadi sudah, saya ingat satu lagu nih ya, lagu ayah. Ini Charles Sutagalung nih yang nyanyi, ya. Di mana akan ku cari? Ya, ini kemarin teman saya baru sharing lagu ini ya tentang ayah ya. Ini referennya. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Walau air mata di pipiku, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Teman saya share, jadi bagaimana dia kangen dengan ibunya yang meninggal. Jadi dia bilang kangennya kangen sekali sampai rasanya pengen ketemu. Dan Tuhan jawab, dia ketemu di dalam mimpi. Lalu dia bilang, setelah mimpi itu, dia sudah selesai nggak kangen lagi. Lalu dia bilang, benar ya. Kayak lagu itu loh, Charles Sutagalung dia bilang. Ada kerinduan ketika ingin bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Jadi ada lagu lagi ya. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ya tentunya artinya kita punya peran masing-masing. Ibu selalu di hati anak, Ayah harus membangun jembatan, ya bonding itu harus dibangun. Ibu memeluk, ayah merangkul, ibu menasehati, ayah mendidik, ibu bicara now, ayah bicara future. Anak mencintai ibunya, tapi dia menghormati ayahnya. Sejarah waktu anak saya apa namanya menikah, ya tulis surat. Anak saya laki-laki semua tiga ya, yang sudah menikah anak yang pertama. Jadi, waktu nulis ke saya, dia nulis, "Cuman, ya, Mami, saya thank you, ya, thank you buat ini, thank you buat ini, thank you buat ini." Oh, oke, okay. semua thank you isinya. Lalu saya ngintip ke surat suami saya, "Oh, bunyinya lain, dia bilang, 'Papa, maksudnya, tapi aku mau jadi seperti papi, ya, aku mau bikin papi bangga.' Blah, 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 jadi agak beda tuh suratnya. Oke, okay. saya baru mengerti, berarti memang dengan ayah, anak itu harus look up." harus kagum, ya. Anak menghargai ibu tapi mengagumi ayahnya. Saudara, don't stop. Jangan berhenti untuk learning to stop. Terima kasih. Nah, saat ini bagian Pak Jul, ya, untuk bicara soal ayah. Baik, Terima kasih banyak Ibu Charlotte untuk pemaparannya. Aduh ini saya terharu banget loh uh, dengar pemaparan dari Ibu Charlotte. Saya baru menikah loh Ibu Bapak dan pas lagi baca buku ini di bab pertama baru satu bulan nikah udah <laughs> banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu Charlotte uh, sampaikan gitu ya. Nah karena itu sebelumnya uh, uh, apa sebelum kita ke Q&A saya mau mempersilahkan uh, Pak Julianto. Mungkin Pak Julianto bisa memberikan sedikit sharing ya. Tadi di awal Pak Julianto sempat uh, kasih trigger tuh ya bahwa dulu saya bukan ayah yang baik. Wah, masa sih seorang Pak Julianto bukan ayah yang baik? Nah, coba kita dengarkan dulu kesaksian dari Pak Julianto. Silakan Pak Julianto. Ya, Ellen, uh, Ibu Charlotte dan semua teman-teman. Saya mohon maaf kalau nanti ada suara ini, apa dari tetangga ini lagi perbaiki. ruko barangkali ya di kantor saya. Saya memberikan uh, judul untuk sharing saya adalah merayakan kegagalan. Sebenarnya saya uh, boleh dibilang cukup frustrasi menjadi seorang kaya. Saya tidak pernah uh, merasa kesulitan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang dosen, menjadi seorang penulis ya, atau menjadi seorang konselor. Sudah so, bisa bayangkan Uh, seorang pendeta seperti saya punya anak ateis yang tidak percaya kepada Tuhan yang tidak ke gereja dan uh, enam tahun rasanya dia melawan apa yang kami ajarkan. Uh, saya tidak tahu bagaimana bayangan anda saya seorang konselor yang dikenal dengan baik tapi dua anak saya depresi kami membawa anak-anak kami ketiga psikiater ya. Kesembilan, sepuluh, dan beberapa konselor selama beberapa tahun. Rasanya sulit untuk menerima realita bahwa saya tidak melihat apa yang saya ajarkan kepada banyak orang di dalam diri saya sendiri dan di dalam diri anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Yosef sekarang 27 dan adiknya Mose 23 tahun. Tentu, anak-anak kami menjadi ateis atau menjadi depresi, punya sejarah yang panjang. Tetapi secara singkat, dari sharing anak-anak, ada beberapa hal yang saya gagal menjadi seorang ayah. Yang pertama ialah bahwa anak-anak merasa saya banyak absen dalam hidup mereka. karena kesibukan pergi mengajar terbang ke sana sini dan anda bisa bayangkan saya bisa terbang 100 kali setahun dan saya bisa menolak undangan juga hampir sama 100 kali setahun dan akibatnya saya tanpa sadar itu mengabaikan anak-anak walaupun di rumah mungkin saya adalah ayah yang pasif yang tidak aktif dalam mengurus anak-anak Anak-anak uh, juga bilang, terutama moze bilang bahwa uh, sebagai bapak uh, tidak punya struktur hidup, ya. tidak mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang apa yang bapak ajarkan itu kami tidak bisa lihat dan kami tidak bisa tiru. Bahkan ketika hubungan kami sudah mulai baik dengan Mozy, dia bilang. Bagaimana Bapak bisa menginjili, memuridkan orang di luar? Bapak tidak mengabarkan Injil dan Bapak tidak memuridkan anak-anak Bapak sendiri. Dan dari beberapa percakapan ketika anak-anak saya depresi, kegagalan saya yang lain adalah saya tidak menjadi model dalam hal contoh atau teladan yang mereka bisa lihat yang mereka bisa tiru ketika justru mereka memasuki usia remaja ya Moje masuk satu SMP dan uh, abangnya itu masuk di kelas 2 uh, SMA dan tanpa sadar kesibukan-kesibukan yang saya lakukan sebagai seorang ayah baik itu mengajar uh, counseling uh, melatih konselor dan menulis itu uh, ternyata ditangkap oleh anak-anak secara negatif juga. Mereka, anak saya Bungsu misalnya, dia menjadi kecanduan game sebagai pelarian daripada uh, kesepiannya. Dan dia bilang, saya mewarisi kecanduan ini dari Bapak. Bapak kecanduan kerja, saya kecanduan game. Kita sama saja. Bedanya cuma kami, saya kecanduan game, Bapak kecanduan kerja. Uh, tanpa saya sadar, Kesibukan, kelelahan, burnout itu membuat pulang ke rumah itu emosi menjadi uh, cepat habis ya. Cepat marah, cepat meledak, dan itu menimbulkan, uh, menyisakan luka yang uh, bertahun-tahun kepada anak-anak. Nah, sudah bisa bayangkan ketika uh, tahun 2014 saya kira ya, mungkin 2013 akhir, 2014, 2015, Kedua anak kami ini depresi. Kami membawa yang bungsu ke psikiater karena yang sulung ada di Manila kami tidak bisa merawat dengan baik pada waktu itu. Nah, itu membuat saya sendiri pada waktu itu mengalami uh, juga depresi ya. Saya punya riwayat depresi sejak umur 20 tahun ya. Ceritanya panjang karena saya dibesarkan oleh ayah ibu juga penderita depresi. Jadi uh, ini tiga generasi yang uh, kami rasakan nah juga mengalami anxiety karena sebagai seorang ayah saya merasa khawatir nanti anak-anak saya seperti apa ya dan di tengah-tengah itu ada rasa frustrasi ingin lari dari panggilan saya sebagai seorang konselor sebagai seorang pengajar tapi di tengah-tengah titik frustrasi itu saya setelah membawa begitu banyak saya konsultasi juga kepada beberapa psikolog kepada beberapa psikiater dan beberapa konselor saya menjadi sadar bahwa ada yang salah, ada yang hilang dalam hidup saya. Saya ingin lari, tapi tidak bisa. Sampai Lukas 15, berbicara kuat. Dalam relasi pada waktu itu anak saya, betul-betul dia melawan Tuhan, melawan gereja, melawan iman kami, dan menjadi seorang ateis. Saya merasa pada waktu itu saya melihat satu clue dari Lukas 15 bahwa ketika anak itu kembali, ayah itu menerima anaknya tanpa syarat dan langsung merayakan. Dan saudara saya mendapatkan satu insight bahwa saya perlu menerima anak-anak saya tanpa syarat. Ada, ada beberapa catatan yang kemudian saya ingin mau sampaikan kepada saudara dari catatan Lukas pasal 15 itu. Saya akhirnya menyadari bahwa ayah dalam Lukas 15 itu. Mengenal dengan baik anaknya yang sulung maupun anak yang bungsu, dan saya menjadi sadar karena kesibukan. Saya tidak betul-betul mengenal anak saya. Anak-anak saya merasa sangat jauh dengan saya dengan ayah. Jadi, itu poin yang pertama. Saya rasa pada waktu itu saya tidak mengenal anak-anak saya dengan baik karena terlalu sibuk, tapi teladan ayah itu. Saya, saya, saya menerima anak, saya tanpa syarat, saya tidak memaksa dia ke gereja, saya tidak marah kalau dia tidak lulus dari SMA pada waktu itu. Dan itu membuat hubungan kami menjadi baik. Mungkin tanpa saya sadar, itu yang saya katakan sebagai tema kita adalah saya bela belajar untuk merayakan kegagalan anak, anak saya yang waktu itu depresi, panduan game, hampir tidak lulus. Tapi saya juga merayakan kegagalan saya sebagai seorang ayah. Saya harus bisa menerima realita bahwa saya adalah ayah yang gagal dan saya adalah ayah yang hilang. Bukan hanya anak saya yang hilang, tapi juga saya ayah yang hilang. Yang kedua, tanpa sadar sebagai orang Batak, sebagai orang Timur, sebagai orang Asia, kita ini mengontrol anak-anak kita. Sepertinya kitalah pemilik. Jadi tanpa sadar anak-anak saya menjadi seperti apa ya poster boy ya jadi harus menjaga nama baik ayahnya yang sangat dikenal di banyak lembaga, di banyak gereja, di banyak sekolah. Ini, ini komentar sulung saya Josep yang sekarang dia sudah bekerja dengan baik umurnya 27 tahun. Ya saya tidak bisa mengut mengutarakan emosi saya karena saya takut nanti kalau saya misalnya kalau saya pukul teman saya membuli saya di sekolah nanti bapak namanya buruk. Saya udah mau pukul teman saya itu, saya mau marah teman saya tapi dia merasa harus menjaga nama baik ayahnya. Dan ini membuat banyak anak-anak kita frustrasi. Karena tidak akan mem, tidak mengajarkan bagaimana bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Bagaimana bisa menerima dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, sudah kegagalan saya sebagai seorang ayah adalah karena uh, lebih fokus pada kekurangan kekurangan anak. Jadi banyak komplain ya, banyak menuntut. Ini terutama pada anak saya yang memang dari kecil kami tahu dia IQ-nya sangat super jenius, 151. Tapi prestasi akademisnya sangat buruk. Nah sebagai ayah saya selalu suka menuntut supaya nilainya mesti bagus misalnya, hasil nilainya mesti bagus. Dan itu membuat anak saya yang bungsu itu sangat frustrasi dan dia nampaknya sengaja mempunyai nilai yang buruk. Dia tidak peduli, dia tidak naik kelas, dia tidak peduli bahwa nilainya jelek. Dan itu malah membuat saya waktu itu menjadi tambah marah. Dan akhirnya, saya setelah konsultasi ke psikolog yang ke-9, saya memutuskan, saya tidak peduli dengan nilai anak saya, saya akan tetap sayang walaupun anak saya tidak lulus oleh kepala sekolah sudah disampaikan tidak lulus. Dia sekolah, di salah satu sekolah internasional namanya Mountain View Christian School, salah tiga. Dan itu ternyata membuat anak saya uh, senang. Dia bilang waktu bapak Fokus pada kekuranganku. Aku fokus pada kekuranganku daripada waktu Bapak fokus pada kelebihanku. Aku tidak perlu fokus pada kekuranganku dan itu membuat hubungan kami menjadi baik. Dan yang keempat ialah akhirnya saya bisa merayakan kegagalan anak saya, kesalahan anak saya dan tidak malu. Karena saya mulai waktu itu fokus kepada hak anak saya. Jadi tidak lagi fokus kepada kewajiban itu pada orang Batak itu sering sekali ada pikiran ini anak harus ini harus ini harus teratur harus tertib harus sopan. Saya pikir-pikir saya harus buang. Gitu. Saya harus fokus kepada apa anak saya. Dalam diskusi dengan anak saya Muzi, ketika saya kecewa karena kami bawa dia ke luar negeri dia tidak happy dia main game dia baca buku dia menonton YouTube main Instagram. Waktu saya bilang sih kenapa kamu tidak happy dibawa ke luar negeri? Dia bilang, Bapak punya kegiatan sendiri, Bapak senang sendiri, itu tujuan Bapak, dan saya tidak punya teman ketika saya di luar negeri. Lalu saya katakan, kan kamu dibeliin buku, di apa nama, difasilitasi dengan dia, kamu kurang apa? Dia bilang begini, aku tidak perlu Bapak belikan itu dan ini, atau dibawa ke sana dan ke sini. Aku itu butuh Bapak. Aku perlu Bapak. Bapak itu terlalu sibuk. Aku tahu bapak sudah berusaha mendekati aku, tapi bapak belum berhasil kan? Boleh nggak kita membangun kembali bonding? Ya? Bisa nggak kita mengikatkan diri sebagai ayah anak yang sudah lama hilang dari sejak aku SMP? Kalau saya tanya kepada dia, apa kira-kira ide kamu? Ya dia memberikan beberapa ide, belajar gitar bersama, ya main bimpong bersama, lari pagi ke stadion bersama, nonton. Semarang sama-sama akhirnya dia memberikan saya saran coba kita lakukan ini supaya kegiatan kita adalah bapak senang aku senang ini namanya bonding mengikatkan diri itu yang kita abai ya kita boleh pergi bersama-sama anak berkegiatan bersama anak-anak tapi tidak pernah memikirkan anak kita happy atau tidak senang apa tidak suka apa tidak itu yang saya sebutkan hak anak adalah kehadiran dengan ayah. Yang kelima adalah fokus pada relasi, bukan pada prestasi. Ini kegagalan yang paling umum daripada ayah, saya kira. Ya. Psikolog saya ini mengatakan begini, dari hasil assessment yang ke-9, dari psikolog yang ke-9. Pak, dari hasil tes ini, anak Bapak Moze ini lebih suka relasi daripada prestasi. Tolong Pak, kalau nilainya buruk, dia tidak lulus, Bapak, tolong jangan marah. Tidak mudah, karena saya pastilah malu ya, anak saya. Saya seminar parenting di sana-sini, anak saya dibilang tidak lulus. Ya, selain memang biayanya dolar ya, cukup mahal setiap tahun. Tapi saya putuskan. Dari Filipi Pasal 2, saya harus merendahkan diri, menurunkan diri, dan menurunkan harapan dan saya tidak fokus pada prestasi anak saya. Anak saya tanya, kalau saya nggak lulus, perasaan Bapak apa? Saya bilang, Bapak kecewa. Tapi kamu harus yakin, Percaya sama Bapak. Lulus tidak lulus kau sa aku sayang sama kau. Aku sayang sama kau bukan karena kau lulus tapi karena kau anak. Bapak percaya kau bisa lulus tapi kalau tidak lulus no problem ya. Bapak percaya kau bisa menjadi orang sukses walaupun kau tidak lulus. Itu mengubah sekali perasaan anak saya. Dia melihat saya itu tidak lagi menuntut seperti selama ini dengan nilai yang baik. Dan sejak saat itu dia belajar sungguh-sungguh dan dia lulus walaupun IP-nya 2,3 dan dia minta sama saya, Pak, saya boleh sudah lulus, boleh nggak saya sekolah ke Amerika? Dan oleh anugerah Tuhan, saya mengusahakan, dan dia berangkat ke Amerika tahun 2016, setelah dia menerima Kristus pada waktu itu, Januari 2016. Yang keenam adalah fokus pada akar, bukan pada buah. Ini kebanyakan orang tua ini ketipu. Kita memaksakan perubahan-perubahan pada anak kita. ya Seperti misalnya, berhenti main game. Atau dia malas gereja, malas berdoa. Ayo ke gereja, ayo berdoa. Terus itu, itu buah. Buah. Dan kita banyak sekali membuat anak-anak kita tumbuh prematur ya atau buah itu apa ya? diperam ya. Ya. Dikardit. Saya akhirnya putuskan. Saya tidak peduli anak saya pecandu. Saya tidak peduli anak saya artis. Orang mau bilang apa? Orang tidak mau undang saya sebagai pembicara lagi. I don't care. Saya boleh kehilangan apapun kecuali anak saya. Dan itulah tekad yang membuat saya menerima anak saya apa adanya dan membuat anak saya merasa sejak hari itu dia merasa menjadi orang yang bebas, menjadi pribadi yang unik dan bisa menjadi dirinya sendiri. Dan sesuai perubahan itu menjadi luar biasa. Akar, fokus pada akar dan akar itu adalah hubungan, bonding, ya. mengikatkan diri, perasaan saya tanpa syarat yang berikut adalah kompak dengan ibu. Nah, ini saudara yang ternyata diuji selama hubungan kami bermasalah dengan anak-anak. Yang membuat kami menang dan berhasil adalah saya dan istri sepakat kompak, tidak lagi saling menyalahkan satu sama yang lain. Kami mencari jalan, pergi bersama-sama counseling, pergi bersama-sama ke psikiater, pergi bersama-sama ke sekolah, pergi bersama-sama bicara sama anak kami sampai anak kami melihat bahwa kami kompak mengurus mereka, tidak ada lagi saling menyalahkan seperti sebelumnya. Dan mungkin yang paling saudara mungkin merasa banyak yang aneh, kenapa kami mencari bantuan? Walaupun saya sebagai seorang counselor, saya tidak bisa membantu anak saya karena saya bagian dari masalah anak saya itu. Sebabnya kami pergi mencari bantuan. Dan saya tidak bisa objektif melihat anak saya karena dia anak saya. Dan dengan bantuan assessment dengan psikolog kami bisa memetakan apa sebenarnya kebutuhan anak, apa sebenarnya masalah anak kami dan diagnosa itu membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sebabnya saya anjurkan, saudara, jangan malu jika kondisi kritis, carilah bantuan. Saya sudah katakan, pergi ke sembilan sekolah, tiga psikiater, tiga konselor itu cukup banyak selama berapa tahun, dan akhirnya selesai. Dan yang terakhir ialah, saya rasa selain menurunkan harapan, ya, tidak lagi banyak menuntut anak-anak. Membiarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Mengizinkan mereka gagal, ya, Tetap merasa bersuka cita dan merayakan ketika mereka tidak menjadi apa-apa, dan bukan menjadi siapa-siapa, dan tidak menjadi kebanggaan kita. Yang kunci terakhir adalah tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Kalau boleh jujur, saya hampir kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saya marah kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan. Saya menghitung jasa saya. Saya, saya melayani Tuhan, tapi saya tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sampai suatu hari saya ingat ayah saya punya ayat, ayat emas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat itu menguatkan saya dan saya bilang Tuhan, saya menguatkan harapan saya kepada Tuhan. Tidak lagi kepada diri saya sendiri. Dan saya bilang kepada diri saya, kalau saya sudah tidak bisa berbicara kepada anak saya. Waktu itu, beberapa tahun saya sulit sekali berbicara kepada anak kami. Kalau saya sudah tidak bisa berbicara kepada anak kami, saya masih bisa berbicara kepada Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kami. Ini pesan terakhir dari sharing saya tentang buku ini. Kalau sudah tidak sudah bisa lagi bicara kepada anak Anda, bicaralah kepada Tuhan yang menitipkan anak itu kepada Anda. Dan saya percaya, saya mengorbankan waktu saya menemani anak saya di salah tiga selama hampir empat tahun. Itu kesempatan retret, kesempatan saya bisa berada study, kesempatan saya untuk bisa berdoa, kesempatan saya untuk saat teduh yang sudah hilang bertahun-tahun rasanya keakraban dengan Tuhan oleh karena kesibukan. Bisa jadi ini adalah satu disiplin rohani yang tidak kita inginkan, yang tidak kita inginkan, tetapi Tuhan izinkan. saya bersyukur bahwa kadang-kadang parenting menjadi padang gurun kita. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang parenting itu pola pengasuhan anak yang gagal itu menjadi padang gurun kita untuk kita masih haus mencari Tuhan sebagai sang pemilik sebagai sang penitip. yang nah, susah saya bersyukur sekali. Boleh saya katakan, kita jauh lebih banyak belajar dari anak, daripada anak belajar dari kita. Mana kita menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis, dan sekali lagi, sudah Buku *Learning to Stop* sangat menginspirasi untuk kita mengerti peran-peran ke orang tua, fungsi-fungsi ke orang tua, panggilan menjadi orang tua itu sangat istimewa. Tidak tergantikan, saya rela berhenti menjadi konselor menjadi seorang penulis, menjadi seorang wanita. Saya rela berhenti, asal saya bisa menjadi orang tua karena peran ini tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Dan oleh karena itu, kalau Kristus menebus kita, kita pun perlu menebus relasi kita, menebus waktu kita, menebus bonding kita dengan anak-anak yang sudah lama hilang karena kita sibuk. Mudah-mudahan, sharing ini merayakan kegagalan anak-anak kita. -anak membuat kita tidak pernah menyandarkan kebahagiaan, kebanggaan kepada anak-anak. Biar anak-anak menjadi dirinya sendiri, kita mendidik mereka supaya mereka nanti membalas bukan kepada kita, mereka membalas kepada cucu-cucu kita. Itulah ciri kita, jadi ayah yang berhasil, jadi ibu yang berhasil. Demikian sharing saya, mudah-mudahan menjadi berkat. Allen, saya kembalikan. Thank you. Terima kasih Pak. Bukan semoga menjadi berkat, sudah sangat menjadi berkat nih. Bagaimana kita merayakan kegagalan, merayakan kerapuhan kita. Bahwa ternyata Ibu Charlotte, Pak Jul, atau mungkin juga banyak konselor dan para pelatih di dunia parenting juga pernah mengalami kerapuhan di dalam berumah tangga, di dalam berkeluarga. Oke, okay, nah uh, para peserta saya uh, tadi sudah menyampaikan tentang buku ya, buku Ibu Charlotte yang uh, hari ini bagi yang Memesan melalui link selama webinar bisa mendapatkan tanda tangan. Tapi ternyata, mari kita lihat apakah 100 bukunya masih tersedia atau sisa berapa? Jeng 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 jeng. Eh ternyata sudah sold out. Ibu bapak, saya mewakili seluruh tim. Uh, mohon maaf ternyata 100 buku dengan tanda tangan dari Ibu Charlotte sudah habis melalui link bitly yang tadi uh, kami tayangkan. Namun Ibu Bapak jika masih ingin memiliki buku ini, nah ini ini juga sudah sangat terbatas karena Bu Charlotte sudah cetak 3000 dan ternyata sudah hampir sold out ya. Nah, karena itu mari buru-buru hubungi empat channel tersebut yang tertera di dalam edit uh, uh, layar Ibu Bapak untuk mendapatkan buku Learning to Stop yang bisa dilau, uh, didapat melalui link Tokopedia, di bookstorenya Sekolah Atalia, atau melalui Family First Indonesia, atau juga melalui admin dari uh, Sekolah Atalia. Tadi ada beberapa, ada empat puluhan lebih uh, peserta yang menghubungi ke admin Atalia, namun kami sekali lagi mohon maaf, kurang dari 30 menit buku 100, 100 buku dengan tanda tangan Bu Charlotte sudah habis terjual. Baik, sekarang tanpa mengurangi waktu lagi nih, saya mau langsung membahas Membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Nama dari para pengirim tidak uh, saya bacakan supaya bisa menghemat waktu. Nanti Bu Charlotte bisa langsung jawab, ya Bu. Ya, uh, satu persatu ini ada dua pertanyaan yang saya kelompokkan sekaligus, yaitu begini, Bu Charlotte: "Salahkah menunda memiliki momongan bagi pasangan muda?" Dan bagaimana jika selama ini anak selalu dianggap pelengkap, sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki anak dianggap kurang. Nah, gimana caranya supaya bisa belajar menerima kondisi ini dengan perspektif yang berbeda? pada Bu Charlotte, dipersilakan. Iya, tentu saja ketika Anda menunda untuk membuat Anda lebih siap, itu lebih baik. Jadi artinya, saya selalu katakan begini, masa-masa di mana... Uh, Contohnya deh, Alen ya. Alen kan baru merit ya. Len, jangan cepet-cepet Len. Supaya apa? Supaya kamu bisa menikmati di dalam menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Lalu, lalu kamu mempersiapkan nanti kehadiran anak kamu. Jadi memang untuk peran sebagai istri baru kamu mulai. Ya, kamu mulai dan kamu baru belajar. Oke, okay, boleh nggak satu tahun itu kamu belajar bagaimana menjadi istri, bagaimana membangun komunikasi dengan suami? Nah, setelah itu kamu mempersiapkan lagi untuk kamu punya anak. Ya, nah paling tidak kamu hamil sembilan bulannya, boleh dikatakan dua tahun, kamu punya anak. Nah paling tidak kamu sudah pernah mengalami masa-masa di mana kamu jahat satu dengan yang lain. Karena begitu hadir punya anak, konflik kita akan bertambah. Jadi, It's okay. Lalu, kemudian yang kedua, bagaimana ketika tadi gimana? Alen, eh, anak itu dianggap bagaimana, sebagai Mana, Iya, iya, dan bagaimana kalau misalnya ternyata pasangan belum atau tidak memiliki anak sehingga bisa menerima keadaannya dari perspektif yang berbeda tanpa merasa itu adalah aib. Oke, okay. nah, oleh karena itu, ketika Anda sebelum menikah, Anda mestinya ini hal yang dibicarakan. Jadi sebelum kita menikah kita harus berandai-andai. Andai nggak punya anak. Jadi jangan pikir andai punya anak. Andai nggak punya anak kita tetap lengkapkan, kita tetap berdua kan, berdua sampai tua kan, gitu loh. Nah itu udah harus dibicarakan waktu masa pacaran. Dan apakah kesiapan daripada calon mertua? Jadi kalau mertuanya bilang, oh kalian setelah menikah harus punya anak. Kalau tidak punya anak, kalian cerai. Kalau ada prinsip seperti itu, nah itu kayaknya digumuli dulu. Karena berarti kan tidak tidak sama dengan prinsip Anda. Karena apa? Anak itu bonus. Bonus itu kayak kita beli susu dua kaleng dapat bonus piring. Selama persediaan masih ada. Jadi namanya juga bonus. Boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau itu dikasih, ya puji Tuhan. Enggak dikasih, juga puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti belum lagi ya. Kita lahir anak perempuan. Kedua perempuan lagi. Ketiga perempuan lagi. Mertua bilang harus laki-laki atau suami harus mengatakan harus laki-laki sebagai penerus marga. Nah, itu harus dibicarakan di awal. Gimana tuh kalau punya selusin anak perempuan semua? Ya. Coba lagi perempuan lagi, coba lagi perempuan lagi. Dan menurut saya di dalam konteks sekarang ini bisa punya anak itu harus melihat itu sebagai satu privilege dari Tuhan, hak istimewa. Ya, kita besarkan dia sungguh-sungguh, lalu kemudian laki perempuan, bagi kita sama, punya anak laki yang penting mantunya perempuan, punya anak perempuan yang penting mantunya laki, udah sepasang juga, komplit juga kan? Ya, nggak usah dipaksakan, begitu. Next, Alan. Baik, terima kasih, Ibu. Pertanyaan berikutnya tentang berbagi peran: bagaimana kalau suami tidak mengerti jaga anak sebentar kalau bangun pagi? Karena kami tinggal serumah bertiga, tidak ada pembantu, tidak ada suster, sementara suami susah berbagi peran, ingin rasanya menangis. Gimana, Bu? Jalan keluarnya sebetulnya dia juga belum pernah jadi ayah sebelumnya, jadi kan dia sedang belajar. Kalau dia belajar, namanya juga orang belajar, gagal, biasa. Nah sekarang pelan-pelan, ya pelan-pelan Anda harus menolong dia. Karena istri adalah penolong. Tapi kan caranya bukan dengan menodong, ya namanya juga menolong ya, menodong tuh, eh ayo dong, pegang tuh anak, ya mandiin tuh anak, gendong, saudara, saudara menolong dia untuk bagaimana berperan jadi ayah. Gimana caranya? Saudara, hubungan suami istri itu harus diutamakan. Tadi Pak Julianto juga mengatakan bagaimana kolaborasi ini suami istri as a one team. Ya. Anda punya tim suami istri. Nah, ini yang harus menjadi kuat, menjadi teguh dulu Nggak bisa Anda menjadi ibu yang baik tanpa menjadi istri yang baik dulu. Anda nggak bisa menjadi ayah yang baik tanpa menjadi suami yang baik dulu. Jadi peran suami istri ini menjadi landasan daripada hubungan orang tua anak. Jadi alih-alih Anda fokus kepada anak, fokuslah kepada suami. Mungkin memang suami ini lelah, semalaman nggak tidur. Atau dia membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi ketika Anda mau tahu kenapa sih dia nggak mau pegang anak, sebetulnya bukan dengan cara Anda seperti tadi saya bilang menodong gitu ya. Dia akan merasa seperti disudutkan. Boleh nggak Anda berperan dulu jadi istri? Kalau Anda jadi istri sebetulnya saya kadang-kadang suka istilahnya begini. Ayo dong jangan jadi kucing garong ya. Jadi kucing angora Kucing anggora tuh dibelai-belai gitu ya. Ayo yang lembut. Kalau Anda udah 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 seperti mau cakar saja, ya pastilah suami nggak akan mau bertindak apa-apa. Semakin dia masuk ke dalam guanya. Nah, ini bagaimana kilik-kilik supaya dia keluar dari guanya. Nah, Anda harus jadi istri dulu, baru jadi ibu, ya. Anda melayani dia, dia senang, ya. Dia ya, jadi fokus, nanti setelah itu Anda mulai curhat. Ya, saya tuh bagaimana ya, saya kepingin sekali ya, nah, atau misalnya saya rindu, atau misalnya saya tuh lagi membayangkan. Ya, saya ini bagaimana ya, kalau punya uh, suami yang juga bisa sama-sama, sama saya membesarkan anak gitu ya. Jadi, Anda sebetulnya seperti curhat, jangan Anda ngomong. Kamu tuh ya, harusnya ya, jadi suami ya, harusnya jadi ayah. Nah, kalau sudah kamu, kamu, kamu itu jadi serangan. Jadi, mulailah dengan curhat, saya, saya, saya gitu ya. Eh, apa ya yang harus saya lakukan ya, supaya bisa sama-sama membesarkan anak? Ayolah, pasti suami Anda mau diajak diskusi. Waktu pacaran kan, kita diskusi terus ya, jadi. Kayaknya diskusi nggak pernah selesai sampai akhir masa masa kita dipanggil salah satu pulang ya silakan baik jadi intinya komunikasi ya Pak ya. Jul sebelum Pak Jul pergi nih ya. satu pertanyaan pertanyaannya uh, gini sangat sedikit sekali orang tua yang mendapatkan pendidikan sebagai orang tua sangat hmm. berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter arsitek dan lain-lain jadi gimana sebagai orang tua kita bisa mencari P3K dan apa indikatornya kita sudah berhasil menjadi orang tua? Silakan Pak Joel. Oke, okay. <tuh> yang pertama ialah kita beruntung kalau kita punya orang tua yang baik yang memodelkan peran-peran kesuamian dan kaya, atau peran-peran keistrian atau keibuan <tuh> itu yang ideal. Uh, yang kedua, kalau kita tidak mendapatkan maka kita perlu memulihkan luka kita karena orang tua kita bukanlah orang tua yang baik. Minimal kita memaafkan dan menimbulkan rasa tiga. Ya. Setelah kita memaafkan, kita harus punya rasa sayang ya, rasa bangga. Oke, dan rasa rindu. Dasar firman Tuhan adalah hormatilah ayah dan ibumu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita menghormati orang tua bukan karena mereka baik. Alasan Alkitab cuma satu, karena mereka kita ada, kita lahir, kita hidup, dan kemudian kita berkeluarga. Itu alasan satu-satunya mengapa kita menghormati orang tua, karena mereka kita ada, kita lahir, kita hidup, dan kita berkeluarga. Oke. Okay? Nah yang ketiga, kalau kita tidak mendapatkan parenting yang baik, kita perlu mencari figur-figur ayah angkat yang baik atau figur-figur ibu yang baik dengan cara mengangkat ayah-ayah angkat di sekitar kita. Dua atau tiga. Yang kita sebut dalam counseling itu namanya figur Re-parenting re ialah mengolah ulang pengalaman ke orang tuaan kita dulu yang buruk dengan cara bergaul dengan orang tua angkat yang baik. Kita bisa melihat, bisa mendengarkan ya figur-figur ayah angkat yang baik ini di sekitar kita perlu sekali. Ya, ada, paling tidak itu kita mesti cari mungkin komisi di gereja yang perlu adalah komisi parenting bukan hanya komisi penginjilan diakonia, misi ya perlu itu namanya komisi parenting di mana banyak ayah-ayah yang tidak punya figur ayah yang baik dia bisa melihat ayah yang baik itu tiga hal yang saya mau sampaikan yang terakhir adalah tentu membaca ya bukunya ini membaca membaca buku-buku parenting berapa buku parenting yang anda baca sebelum punya anak berapa saya kuat sering baca buku keuangan, buku bisnis, ya, hmm, buku parenting. Membaca itu sangat banyak. Kenapa saya terjun di dunia pendidikan counseling, bekerja dengan banyak SM, uh, STT, karena saya ditolong dulu pertama kali karena saya sekolah di STT Reform, dan saya membaca buku-buku parenting, dan itu mem membantu sekali. Sekali lagi, semua pengetahuan yang lama dibuang dengan cara mengisi pengetahuan yang baru. Alain. Terima kasih Pak, saya udah banyak nih baca buku parenting dan family karena ada di Family First Indonesia dan kenal sama Bu Charlotte dan Pak Jul nih. Semoga bisa jadi ortu yang baik nanti kalau Tuhan berikan kesempatan ya. <laughs> Oke, okay. saya lanjutkan lagi ya pertanyaan berikutnya nih ya. Kembali ke Ibu Charlotte, Bu Charlotte tentang pola asuh nih Bu. Ketika anak beranjak remaja kelas satu SMP dan mulai nggak suka berkumpul dengan keluarga, habis makan langsung ke kamar main game nonton. Apakah wajar? Dan kemudian bagaimana mengubah pola asuh yang sudah e, dibiasakan? Misalnya sebelumnya sangat susah kontrol diri, suka bentak, nyuruh dan lain-lain. Gimana cara mengubah pola asuh seperti itu? Silakan ibu Charlotte. Iya. Berubah normal. Anak anda sekarang sudah jadi remaja. Sekarang ketika dia berubah, anda yang juga mesti berubah secara style parenting anda jangan lagi memaksa untuk dia keluar dari guanya. Kenapa Anda nggak masuk ke guanya? Jadi artinya kitalah yang ke kamar, kita yang main bareng, kita yang ngajak ngomong dulu. Jadi kita yang proaktif. Nah, jadi ketika kita punya anak-anak yang juga punya bad habit, kebiasaan yang buruk. Kebiasaan itu kan namanya juga kebiasaan ya. Nggak bisa langsung berubah. Tapi berubahnya dari mana? sebetulnya dari lingkungan. Kalau lingkungan berubah, kita juga pasti berubah. Betul enggak? Ini sekarang kita ini ada di Indonesia. Ketika kita sekarang pergi ke kutub, ya pasti otomatis lah. Karena lingkungan berubah, pasti cara hidup kita juga berubah. Ayo buat environment yang berubah, yang kondusif. Jadi kalau dia misalnya biasanya nyuruh-nyuruh. Saya pikir itu terbentuk, pasti kita juga gaya, kita juga begitu. Nah, jadi mau nggak mau ya sebelum mau anak berubah orang tua yang harus berubah dulu harus ya nah itu bagian daripada kita belajar Filipi 2 itu merendahkan hati ya merendahkan hati untuk mau berubah dan kita harus inkarnasi ya ayo apa nih anak kita begitu ya untuk demi menjangkau hatinya setelah anda jangkau hatinya sebetulnya yang anda persembahkan ke Tuhan apa hati anak anda jadi anda jangkau untuk bawa kepada Tuhan jadi demi bisa masuk ke dalam kehidupan anak ya suami saya juga waktu itu belajarlah lagu-lagu dari padi dari ungu saya lupa tuh lagunya apa begitu hanya untuk supaya bisa ngegitar bareng sama anak-anak jadi memang eh, ayo kita bukan biasanya kan kalau orang tua jadul lo anak dong yang mesti ikut kita anak dong yang mesti tunduk sama kita saat ini apalagi kita beda generasi anak-anak kita jadi abad 21 kita lahirnya di abad 20 Mari kita sama-sama menjangkau hati anak untuk kita bawa kepada Tuhan silakan Allen Baik, terima kasih Ibu Charlotte. Wow, ini Bu, ternyata bertubi-tubi pertanyaannya. Jadi saya meminta kesediaan nih bagi kita semua. E, boleh ya kita tambah waktu 15 menit supaya e, kerinduan kita untuk belajar tentang parenting ini tidak nanggung gitu ya. Saya lanjutkan ya Bu Charlotte ya. E, ini ada pertanyaan untuk sekaligus dari satu orang untuk Bu Charlotte dengan Pak Jul. Yang pertama, untuk Pak Julnya dulu nih ya. Jadi, sebaiknya sikap ideal kita sebagai orang tua terhadap nilai anak di sekolah itu seperti apa? Kalau tidak ada tuntutan sama sekali, apakah anak-anak akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam belajar? Nah, untuk ibu Charlotte-nya, kiat-kiat dari ibu Charlotte dong untuk menghilangkan atau mengurangi rasa takut kita akan kegagalan anak. Secara pikiran sadar, ketakutan itu salah, tapi terkadang kita suka melakukannya. Gitu, silakan, Pak Jul, masih ada? Oke, okay. yeah. <tuh> pertama-tama kalau kita bicara nilai, kita waktu terima rapat tuh nilai itu untuk siapa sih? Untuk kita atau untuk anak gitu? Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita jujur banyak kita itu menempatkan anak di satu sekolah itu asal-asal aja gitu. Kalau nggak dekat ya murah gitu ya. Tapi nggak pernah betul-betul mengenal cocok nggak anak saya dengan sekolah ini, ya. Yeah. Saya udah dua kali menaruh anak saya di sekolah yang salah. Gitu. Sampai akhirnya satu ketemu di, uh, apa namanya ya, kalau taunya dulu uh, sekolahnya Talia, saya masuk ke Natalia, taunya dulu sekolah yang lain. Masalahnya gitu kan. Bicarang. Akhirnya waktu itu ketemunya sekolahnya di salah tiga waktu SMA. ya Bukan karena dia malas. Bukan. Karena ada atmosfer belajar yang tidak pas. Sistem sekolah yang tidak cocok. Ya kan? Tuntutan-tuntutan akademis yang mungkin tidak cocok dengan anak kita. Nah, Waktu anak saya ketemu satu sekolah yang cocok, nilainya memang tidak bagus, tapi setidaknya dia suka sekolah, itu paling tidak. Walaupun prestasi akademisnya buruk. Tuh. Lalu yang kedua, saya belajar bahwa nilai itu bukan ukuran untuk sebuah kepandaian. Kebetulan sekolah-sekolah kita kan sangat menekankan, itu IQ, juara, padahal Howard Gardner dan teman-teman kan mengembangkan yang namanya multiple intelligence. Nah, kebetulan saya lihat anak saya cerdasnya di bahasa. Ya udah, anak saya pinter bahasa Inggris, saya udah seneng gitu kan. Nah, saya kebetulan nggak pinter bahasa Inggris, saya pikir-pikir anak saya hebat juga ya. Dia nggak khusus bisa bahasa Inggris, saya khusus bertahun-tahun nggak bisa bahasa Inggris. Jadi anak saya hebat gitu. Tapi pikir-pikir udahlah. Nanti kalau dia bisa di bidang bahasa udah bagus lah. Eh, dia akhirnya mengambil di Amerika itu jurusan komunikasi. Nah, cocoklah lah dia. Ya, jadi walaupun semua nilainya buruk, yang penting bahasa Inggrisnya bagus bagi saya sudah oke. Okay. Nah masalahnya kita apa? Kita tuh mau anak kita pintar A, pintar B, pintar C, makanya coba berapa jenis khusus yang anda lakukan sama anak-anak anda? Empat kan? Supaya apa? Nah, satu aja, dimana dia hebat itu dikursuskan. Nah kita ini salah, udah anak kita nggak bisa dikursusin. Cocoknya yang bisa dikursusin kita kan kebalik. Jadi saya kira itu saja. Jadi bagi saya kalau nilainya nggak bagus, saya coba periksa. Itu assessment, pergi ke konselor, pergi ke psikolog. Ternyata anak saya lebih senang relasi. Nah, waktu relasi saya dibagusin sama dia, nggak usah disuruh belajar, belajar dia. Sebelum berangkat dia ke Amerika, nggak usah suruh sekolah, dia belajar online. Terus dia berhenti otomatis, berhenti main game. Pokoknya aku mau belajar. Karena bapakku terima aku, bapakku mau dukung aku. Nah, ini sudah sekali lagi sebagai penutup untuk pertanyaan ini. Kalau anak merasa dicinta, dia akan merasa segan mengecewakan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau anak merasa dicinta, dia akan segan mengecewakan kita. Alan. Langsung lanjut ke Bu Charlotte, Bu. Meng ya. Mengatakan takut kegagalan anak. Takut, khawatir, itu biasa. Tetapi Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu di dalam doa ya permohonan dengan ucapan syukur. Nah sebetulnya kekhawatiran itu bisa kita lawan dengan ketika kita bersyukur. Sebab apa? Kekhawatiran tuh lebih aduh takut gimana ya kalau dia gagal. Sekarang gini gini kita bersyukurnya gini, nggak apa-apa gagal. Karena dari kegagalan dia akan baru bisa belajar itu yang namanya berhasil. Kalau orang berhasil terus nggak pernah gagal, ya itu namanya juga bukan berhasil. Berhasil itu kan kalau gagal, kemudian berhasil. Lalu apa sih yang paling kita takutkan dalam hidup? Yang terakhir kan takut mati. Kita juga nggak usah takut, karena mati kita ketemu Tuhan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Nggak ada. Asal Tuhan ada di samping kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengizinkan kegagalan itu, dan semua kegagalan belum tentu berakhir di situ. Karena itu proses ongoing proses. Ya, sama ketika Thomas Alva Edison ya. Itu berapa ratus ribu kali percobaan dia harus gagal untuk bisa berhasil ke sana. Jadi memang kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan demi perjalanan. Dan it's okay, kita harus selalu mengatakan nggak apa-apa, nggak apa-apa gagal. Yang penting bangun, bangun lagi dari kegagalan. Jangan udah jatuh terus saja di situ malah berbaring dan nggak bangun-bangun. Itu yang lebih bahaya. Ya, jangan takut gagal. Kalaupun gagal, nggak apa-apa. Coba lagi, coba lagi. Itu ada lagunya kan, Avi Junior. Ya, aku pasti bisa. Yang untuk Pak Jul, pertanyaan terakhir untuk Pak Jul. Sadar atau tidak pola asuh yang kita miliki saat ini sebagai orang tua merupakan pola asuh yang diwariskan dari orang tua kita. Dan tentunya ada keberada keperbedaan pola asuh anak dari setiap pasangan karena masing-masing mewarisi pola asuhnya masing-masing dari orang tua masing-masing. Gimana caranya untuk mempersatukan dua pola asuh yang berbeda ini? Silakan Pak Jus. Eh, yang pertama ialah bahwa eh, masalah pernikahan, masalah parenting tidak terjadi di dalam perkawinan itu terjadi jauh sebelum perkawinan. Satu misalnya adalah kita tidak saling kenal keluarga asal pasangan kita. Bagaimana dia diasuh, bagaimana dibesarkan, bagaimana tradisi, bagaimana budaya dari keluarga pasangan kita. Yang kedua, juga sadarin bahwa kita tuh banyak mewarisi luka-luka emosi dari orang tua kita yang tidak pernah selesai, tidak pernah dikonseling sebelum kita menikah. Yang ketiga, kita tidak mendapatkan teladan perkawinan dan yang keempat, konseling pernikahnya sangat minim. Itu itu poin dulu ya yang yang empat hal penting. Berikutnya bagaimana menjembatani, menjembatani perbedaan parenting adalah belajar bersama-sama ilmu parenting yang terbaru yang terkini yang berdasarkan biblika ya yang berdasarkan Alkitab. Sekarang ada sekolah-sekolah, ada pembelajar-pembelajaran counseling, ada buku-buku parenting yang bisa dipelajari. Baca bersama satu bab satu minggu ya, itu ini ya. Lalu diskusikan Nah, anggaplah ini mewakili satu buku dari semua parenting. Diskusikan, ya, bahas bersama-sama. Lalu praktekkan. Yang bisa dilakukan adalah ajak anak-anak evaluasi. ya Mungkin secara berkala. Ini kami lakukan. Kenapa akhirnya kami ada pemulihan? Karena kami ajak anak-anak evaluasi. Apa yang kurang dari kami? Apa yang salah dari kami? Maka anak-anak memberi masukan kepada ibunya ABC, kepada bapaknya DEF. Ini mengembangkan keluarga demokratis namanya. ya jadi selain kita membaca, kita belajar, kita berdiskusi, kita juga melakukan yang namanya rapat keluarga supaya anak-anak memberi apa namanya? pendapat. Ya, jadi sekali lagi perbedaan kita tidak menjadi alasan kita berhenti belajar, ya. Terakhir adalah carilah komunitas di mana kita bisa belajar uh, parenting secara baru, ya, terutama untuk generasi anak-anak kita zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan itu membantu. Thank you, Alan. Thank you, Pak Jo. Bu Charlotte, terakhir, ternyata ini ada pertanyaan dari beberapa orang. Pertanyaannya semua sama, Bu. Jadi, kapan harus mulai belajar untuk berhenti? Silahkan, mulai. Bu Charlotte. Iya, berarti Anda harus mulai dari sekarang, iya, karena yang namanya berhenti bukan tiba-tiba berhenti, tapi mempersiapkan diri untuk bagaimana berhenti, sehingga berhentinya bukan berhenti mendadak. Karena kalau berhenti mendadak itu namanya ngerem mendadak, rem darurat. Tetapi ketika mempersiapkan bahwa suatu hari nanti saya harus berhenti sehingga menuju ke sana. Apa yang harus Anda lakukan? Tentu, tentu Anda mesti prepare diri Anda lebih dulu. Kita kalau prepare bahwa begini, setiap saat kok kita bisa berhenti jadi orang tua. Saya satu hari ketika anak-anak saya, waktu itu masih umur tujuh tahun, dia bilang, "Mami, gimana kalau Mami meninggal? Mami mati." Lalu kemudian dia bilang, "Aku mau ikut mati." Dia bilang, "Kalau Mami mati, aku ikut mati. Saya ingat banget." Lalu saya cuma bilang gini, "Kalau Mami mati, artinya tugas Mami udah selesai di dunia ini, ya. Tapi kalau kamu belum disuruh Tuhan selesai, tugas kamu masih panjang, ya." Jadi untuk menjelaskan sesuatu yang bahwa begini, kita anytime loh bisa stop. Mau nggak kita siapkan bahwa anak-anak makanya harus kenapa bergantungnya sama Tuhan. Tadi yang ketika saya bilang, lepaskan genggaman tangan Anda untuk anak Anda bisa menggenggam tangan Tuhan. Yang artinya tentu ketika tangan dia satu di tangan kita, satu di tangan Tuhan. Tapi kan kita sendiri harus menggandeng Tuhan ya. Jadi ayolah anak-anak punya track sendiri kok dalam hidupnya mulai dari sekarang mempersiapkan untuk learning to stop namanya juga learning jadi belajar ya belajar Baik, terima kasih. Jadi bukan sekadar perkara usia si anak, tapi bagaimana kita mulai mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak untuk mandiri, dan kita menjadi orang tua yang melepaskan genggaman tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ibu Charlotte untuk materinya, buat Pak Julianto untuk sharingnya. Sungguh luar biasa memperkaya wawasan kami semua ya, sangat memberkati kita semua. Nah Ibu Bapak, kita hampir berada di penghujung acara kita pada siang hari ini. Karena itu setelah Q&A ini selesai, saya mau meminta kesediaan. Oh, tapi jangan kemana-mana ya Ibu Bapak, karena nanti kalau mau mendapatkan sertifikat, kisi-kisinya ada di belakang. Jadi stay tune, don't go anywhere. Nah, sekarang saya mau meminta kesediaan dari rekan pelayanan kami, yaitu Ibu Krisna Dewi Maharti, selaku Direktur Konten Family First Indonesia, untuk menutup dengan doa. Ingat, setelah doa jangan kemana-mana dulu ya. Silakan kepada Ibu Krisna Dewi. Baik, terima kasih Ellen. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri uh, acara kita pada saat ini dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapak Allah kami. Lebih erat lagi, orang tua sejati, anak-anak kami, kami menyadari sebagai orang tua, kami semua yang ikut juminar ini tidak lepas dari kesalahan kami dalam mendidik. Untuk itu, ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, alirkanlah pengampunan-Mu atas setiap kami ketika kami tidak sempurna mendampingi anak-anak anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberikan pada kami hikmat-Mu lebih dan lebih lagi. Supaya sungguh kami menjadi orang tua yang mampu mengantarkan anak-anak kami lebih mengandalkan Tuhan dan bergandengan tangan dengan Tuhan, menuju pada tujuannya Tuhan, mengantar anak-anak kami dalam kemandirian mereka. Kami berhenti untuk belajar mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih, Bapak, Allah kami yang di surga, kami menyadari tidak ada orang tua yang sempurna. Namun, setiap kami kiranya mau belajar untuk lebih baik lagi. Kami berhenti untuk menuntut anak-anak kami secara egois. Kami berhenti untuk senantiasa memaksakan kehendak kami, namun kami mau lebih lagi dengan hati yang dari Tuhan, hati bapak, hati ibu, untuk sungguh-sungguh bisa menyelami kedalaman hati anak-anak kami, supaya mereka merasakan dicintai, mereka merasa bersyukur. Dengan keberadaan kami sebagai orang tuanya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa. Sekali lagi dari Ibu Syarat Priyakna dan juga Bapak Yulianto Simanjuta, melalui pengalaman, melalui sharingnya, kami sungguh diberkati dan kami terus merindukan pimpinan tangan Tuhan untuk menolong kami sebagai para orang tua di dalam mendampingi putra-putri anugerah Tuhan. Biarlah kami sungguh memaknai panggilan kami. Sehingga kami bisa mengasihi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan permohonan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, tiba kita di penghujung webinar kita pada siang hari ini, saya ingin saya minta waktu sebentar untuk mengumumkan beberapa poin. Yang pertama, yang pertama, bagi ibu bapak yang tadi belum sempat membeli buku ya, 100 buku yang sudah ditandatangani oleh Ibu Charlotte. Nah, ibu bapak bisa mendapatkan bukunya melalui channel ataupun melalui link ataupun melalui nomor telepon yang tertera di layar uh, device dari ibu bapak semua ya, jadi sekali lagi, bukunya sudah terbatas dan kita akan menantikan cetakan yang keduanya karena itu, segera miliki bukunya melalui uh, channel yang telah terpapa di uh, layar dari ibu bapak semua kemudian ibu bapak sekali lagi Atas nama sekolah Atalia dan Family First Indonesia, saya Alen mengucapkan terima kasih untuk Bu Charlotte, untuk Pak Julianto, juga untuk seluruh peserta yang pada siang hari ini sudah mau bergumul bersama tentang panggilan kita sebagai orang tua. Sekali lagi, terima kasih. Dan atas nama seluruh tim yang bertugas melayani pada siang hari ini, kami pamit undur diri sambil Ibu Bapak menyaksikan tayangan video berikut ini. Sampai jumpa.